potensi CBD Peak 2 dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama, kawasan bisnis akan mulai hidup dan juga beroperasi pada akhir tahun 2024. Yang kedua, akses tol akan mulai beroperasi. Para pebisnis akan berlomba-lomba memulai peruntungannya di dalam kawasan Peak 2 ini. Mulai dari perbankan, perhotelan, hingga hiburan. Ketiga, pembangunan gedung-gedung perusahaan bergengsi sudah akan selesai dan sudah pasti akan memulai kegiatan perkantorannya. Seperti BNI, BCA, Mandiri, dan lain-lain. Disusul dengan perusahaan besar lainnya yang sudah berencana memindahkan head office-nya ke dalam CBD Peak 2. Dikarenakan lokasi yang lebih strategis, dekat dengan bandara, dan juga akses tol, sehingga baik aktivitas bisnis harian maupun bisnis trip menjadi lebih mudah. Keempat, dalam 5 tahun ke depan, ekosistem kawasan CBD Peak 2 diprediksi akan terisi 80% dan menghasilkan penduduk pada waktu produktif sekitar ribuan orang yang berasal dari karyawan, penduduk sekitar, serta pendatang. Kelima, akan menghasilkan efek domino, yaitu dari keempat prediksi tadi, otomatis akan membuat pergerakan ekonomi di sekitar kawasan menjadi masif. Mulai dari perbankan, pariwisata hingga transportasi publik, serta mendorong masyarakat untuk tidak hanya sebagai pendatang, tetapi sebagai penduduk tetap yang nantinya akan menambah angka target market bisnis kawasan. Itu tadi adalah 5 poin utama prediksi masa depan dari CBD Peak 2 dalam 5 tahun ke depan yang menjadikan CBD Peak 2 sebagai kawasan bisnis dengan pembangunan paling cepat karena dilakukan selaras dan juga bersama-sama oleh developer dan pengusaha. Mungkin memang belum 100% beroperasi, tapi mulai sekarang hingga 5 tahun ke depan adalah masa-masa emas atau golden age, alias waktu terbaik untuk memulai dan berbisnis. Apabila Anda tertarik untuk bergabung dengan CBD Peak 2 ini, silakan hubungi 021-588-8000 atau media sosial kami di bawah ini. Peak 2, rumah untuk semua. Peak 2, semua bisa cuan.